Para penjawat awam menyambut baik inisiatif mewajibkan pemakaian batik Malaysia pada setiap Khamis dan galakan memakai batik pada hari bekerja yang lain. Pegawai Perkhidmatan Awam yang ditemui menyifatkan langkah tersebut tepat pada masanya. Bagi saya, ia satu inisiatif yang sangat baik sebenarnya sebab kita boleh mengenal lagi batik Malaysia, sebab kadang-kadang orang confuse mana satu batik Malaysia, bukan batik Malaysia. So dengan adanya inisiatif memakai batik Malaysia ni, orang awam sendiri pun, maksud saya orang Malaysia dapat kenal lagi dengan lebih mendalam pasal batik Malaysia. Dan macam saya juga, saya selalu memang akan pakai batik yang lengan pendek lah sebab saya selalu bekerja outstation dan kerja luar. So saya lebih selesa memakai baju batik yang cotton macam ni dan juga berlengan pendek. Dan seperti yang maklumkan kepada semua rakyat Malaysia ni bahawa kita diwajibkan memakai batik Malaysia ni, dan saya sendiri setuju dan sokong kepada inisiatif ini, di mana ini adalah satu lembang identiti rakyat Malaysia sebenarnya. Ini adalah warisan kita dan kita untuk memakai dan untuk meningkatkan imej pejabat awam dan dermaga dunia yang sendiri, di mana ada yang batik mahal dan batik murah. Dan di mana batik mahal memanglah kualiti dia lebih tinggi daripada batik biasa, tapi secara khususnya batik memang mudahkan untuk kita memakai dan rasa selesa lah di pejabat batik Malaysia sebenarnya. Cuaca begini sekarang ni, yang cuaca panas ni, kita lagi selesa berkenaan batik. Dan di mana bukan saja di pejabat, malah kita ada kerja di luar, kita lagi selesa untuk berinteraksi dan menjalankan tugas. Saya teruja lah dan kita menerima dengan baik cadangan tersebut, sebab ini bukan sahaja memudahkan pemilihan pakaian, malah ini juga membantu kita sebagai penjawat awam, sebagai duta kepada kerajaan untuk membudayakan lagi batik Malaysia. Di samping itu, ianya juga memberi ataupun membantu dalam memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia lah tentang perbezaan di antara batik Malaysia dengan batik bukan Malaysia lah. Kita juga boleh melonjakkan ekonomi batik Malaysia kalau kita penjawat awam sendiri memudayakan pemakaian batik.